إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أخرج الناس من الظلمات إلى النور اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصداق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ila akhirul hadith au kama qawla nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu muslim sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'asyur hadirin jama'ah sidang salat jumat yang dirahmati Allah tujuan utama manusia dihadirkan di atas muka bumi sesungguhnya adalah di dalam rangka beribadah karena ketika seseorang itu beribadah, maka hakikatnya dia sedang mensyukuri atas apa yang Allah berikan di dalam kehidupannya. Dan dengan beribadah, sesungguhnya ini adalah di dalam rangka pemenuhan atas kewajiban yang telah Allah gariskan di dalam kehidupan setiap manusia. Namun demikian. Ternyata tidak semua manusia ataupun mereka yang bahkan sudah mengaku dirinya menjadi muslim melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya ibadah. Melakukan ibadah dengan sebenar-benar pemaknaan di dalam ibadahnya. Karena tidak sedikit di antara kaum muslimin menjadikan ibadah hanya sekedar penggugur kewajiban menjadikan ibadah menjadi rutinitas tahunan, ataupun bahkan menjadikan ibadah hanya sekedar untuk pencitraan dan penampilan. Padahal ibadah ini adalah merupakan sebuah kewajiban yang tidak bisa kita lalaikan. Karena hakikatnya adalah manusia diperintahkan Allah untuk beribadah. Ya ayyuhan Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Di dalam perjalanannya ibadah ini pun memiliki ragamnya. Ada ibadah mahbah, ada ma pun guairu Dan dari kesemua ibadah, bahwa ada satu ibadah yang ini kita tidak bisa anggap main-main. Karena ibadah ini adalah merupakan kunci daripada semua ibadah-ibadah kita menjadi bernilai atau sebaliknya. Dan ibadah yang dimaksudkan di sini adalah sholat. Kenapa kita perlu memulai dari sholat? Karena kalau hari ini ketika kita berbicara ibadah, kita bingung ataupun belum tahu parameter-parameter ibadah terbaik yang kita lakukan, maka mulailah dari sholat. Dan sholat menjadi utama karena ketika kita sholat tidak menghadirkan pemaknaan, maka ini tidak menjadi meaningful worship atau ibadah yang penuh makna. Sebagaimana ungkapan Buya Hamka, beliau pernah mengatakan kalau hidup hanya sebatas hidup, maka kera di hutan juga hidup. Kerja sebatas kerja, maka kerbau di sawah juga kerja. Apa yang membedakan kita dengan apa yang disebutkan Buya Hamka, maka itu pun terletak pada pemaknaan. Begitupun hari ini banyak orang sholat, tapi dia hanya sekedar sholat, tapi sholatnya ternyata menghadirkan kerugian-kerugian di dalam hidupnya ketika dilakukan tanpa makna. Apa kerugian-kerugian itu? Di antaranya adalah ketika sholat dilakukan tanpa menghadirkan makna, sehingga tidak ada rasa di dalam sholatnya, maka bukan tidak mungkin ini menjadi salah satu indikator terjangkitnya penyakit munafik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah An-Nisa ayat 142. Faqala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qusala yurauna an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah tapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud dengannya, ria ingin dipuji di hadapan manusia lain. Dan mereka tidak mengingat Allah, kecuali sedikit sekali. Maka berhati-hatilah kalau hari ini kita datang sholat Jumat, tapi tidak dengan rasa, tidak dengan makna. Hanya menjadikan sebagai penggubur kewajiban. Walaupun itu bisa jadi menjadi salah satu jalan kebaikan, karena bukan saja ini akan membahayakan terjangkit daripada virus munafik, tapi sholatnya juga akan menghantarkannya kepada kecelakaan. <tuh> Maka kecelakaanlah. Kecelakaanlah neraka wail bagi orang yang sholat. Kenapa? Karena ketika dia melakukan sholatnya lalai. Dia tidak hadirkan rasa di situ. Dia tidak hadirkan makna di situ. Sehingga buahnya dari kesemua itu adalah sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Padahal Allah telah menegaskan inna sholata tanha anil fahsya iwal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka oleh karenanya, Ma'asyiral hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah. Lalu bagaimana agar kemudian salat-salat kita menjadi salat yang penuh makna sehingga menjadi ibadah yang penuh makna yang itu akan menghadirkan kualitas utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedikitnya ada beberapa langkah. Yang pertama adalah bagaimana ketika kita ingin salat kita penuh makna, mintalah selalu perlindungan, dan pengawalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dalam sebuah doa yang diriwayatkan daripada Imam At-Tirmidzi bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah lindungilah aku. Daripada ilmu yang tidak mendatangkan manfaat, hati yang tidak bisa khusyuk, nafsu yang tidak pernah terpuaskan, dan daripada doa yang tidak engkau dengar, maka kalau rasul saja masih minta perlindungan kepada Allah, sementara rasulullah adalah nabi dan rasul yang utama, penutup para nabi dan rasul, dan menjadi kekasih Allah yang mulia, masih meminta perlindungan kepada Allah. Lalu kenapa kita begitu pede bahwa kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk tanpa kita minta perlindungan kepada Allah? Yang kedua, hadirkan rasa rendah dan hina di hadapan Allah. Kalau hari ini kita ingin menghadap Allah, jangan sampai hadir di dalam diri kita merasa tinggi dan bangga karena itu akan menjadi penghalang daripada kekhusyuan. Maka inilah kenapa ketika kita sholat tidak sekedar menggunakan pakaian tapi lakukanlah dengan pakaian yang terbaik. Bahwa sholat tidak datang hanya sekedar pada waktu sudah berkumandang azan, tapi juga bahkan lebih utama ketika dia datang sebelum azan berkumandang. Karena kalau hari ini kita dipanggil oleh orang yang paling kita hormati, pimpinan perusahaan, ataupun pimpinan komunitas yang lain, ataupun entitas yang lain, maka ketika kita diminta pukul 8, pukul 7 sudah kita hadir. Bahkan pukul enam sudah bersiap-siap, tapi sayangnya tidak sedikit di antara kita. Bahkan ketika dia datang, merasa bahwa yang penting saya sudah sholat. Padahal, ketika kita datang tanpa uzur syari' di dalam melaksanakan sholat Jumat dan khotib sudah memanjangkan khutbahnya, maka bukan tidak mungkin yang tergugurkan hanya kewajibannya, namun fahala dan keutamaannya dia tidak akan mendapatkannya. Padahal Allah menjanjikan pada aflahal mu'minun alladhinahum fi salatihim maka sungguh menanglah bagi orang-orang yang beriman. Siapa mereka orang-orang yang beriman yang menang itu? Yaitu mereka orang yang salatnya khusyuk. Maka hari ini, ma'asyur hadirin jamaah sedang salat jumat yang dimuliakan Allah. Yang terakhir adalah, salat kita akan penuh makna. Salat kita akan penuh dengan rasa sehingga ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar rutinitas. Ketika salat yang kita lakukan, gerakan lisan tidak mendahului gerakan hati kita. Betapa banyak hari ini orang-orang yang salat tapi kemudian mereka hanya melakukan gerak lisan tapi mereka tidak menghadirkan gerak hati di dalam apa yang mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan ayat 46 bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ illa Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka orang-orang yang khusyuk itu? Maka di dalam ayat berikutnya Allah jelaskan. Alladzina yazunnuna annahum rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Mereka akan bertemu dengan Allah. Karena hari ini setiap kita pasti akan kembali kepada Allah, mempertanggungjawabkan. Ada yang mereka kemudian meninggal karena virus COVID, tapi juga ada yang tetap meninggal walaupun tanpa ada virus COVID. Hari ini, ketika kita datang ke masjid, ada yang meninggal, tapi juga ada yang tidak datang ke masjid pun tetap meninggal. Karena episode hidup kita bukan tentang sebagaimana kita hidup, tapi bagaimana di akhir kehidupan kita. Allah yang Maha Hidup menganugerahkan kehidupan terbaik bagi kita. Maka sholat yang dia rasakan adalah sholat yang terakhir kali. Dia hadirkan bukan tidak mungkin dia tidak bertemu lagi di sholat asar nanti. Ataupun di sholat Jumat yang akan datang. Ataupun di Ramadan tahun berikutnya. Tapi dia menjadikan bahwa, apa yang ia lakukan saat ini dalam sholatnya, bisa jadi adalah yang terakhir kali di dalam hidupnya. Dan yang berikutnya adalah, mereka kemudian, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita kelak akan berada di dalam kondisi bertemu dengan Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah perjalanan hidup kita. Inna lillahi wa inna ilaihi Sesungguhnya kita milik Allah, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan tidak ada perbendaharaan, perbekalan yang melebihi daripada keutamaan ibadah salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika salat kita betul, ketika salat kita benar, maka insya Allah daripada amal-amal ibadah kita lainnya pun akan divalidasi kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang singkat ini mendorong bahwa salat kita bukan hanya sekedar penggugur kewajiban, tapi bagaimana dengan salat kita ini adalah pengundung pengundang daripada keberkahan dan keberuntungan. Faqala ta'ala بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل الله منا ومنكم تلاوته وانه هو السميع العليم واقول قولي هذا فاستغفر العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم علي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلي آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Faqala ta'ala, inna wa malaikatahu nabi. Ya amanu alaihi wa sallimu taslima. jamaah salat yang dirahmati Allah. Di akhir khutbah yang kedua ini, marilah kita Mi'rajkan hati kita semata kepada Allah di dalam salat kita. Karena dengan salat kita sedang berkomunikasi dengan Allah. As-salatu mi'rajul mu'min. Maka masjidkan kehidupan kita. Kalau di dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah disampaikan oleh Allah Ta'ala, Lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Masjid ilal masjid. Diperjalankan di malam hari oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Maka hidup kita pun demikian. Sesungguhnya adalah hanya perjalanan dari waktu salat kepada waktu salat berikutnya. Bukan menjadikan salat sebagai waktu sisa. Karena salat sesungguhnya adalah yang utama di dalam kehidupan seorang hamba. Dan semoga Allah memantaskan kita bertemu kembali dengan Ramadan yang mulia di dalam waktu beberapa puluh hari ke depan. Dan semoga Allah mengangkat daripada musibah pandemi yang hari ini terjadi di sekitaran kita. Karena dialah Rob yang maha mengabulkan segala. Oleh karenanya marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala mengabulkan segala apa yang kita mintakan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب دعوات اللهم سلمنا والمسلمين اللهم عافنا والمسلمين واكفنا وإياهم من شر مصائب الدنيا والدين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا في شهر رمضان ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، والجزام ومن سيء الأسقام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر قِيمُ الصلاة